Pengurus Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana Depok memberikan keterangan terkait kecelakaan maut rombongan bus SMK Lingga Kencana. Adapun insiden naas itu terjadi di wilayah Ciater, Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 malam lalu. Pengurus Yayasan Kesejahteraan Sosial Dian Nur Fadila memberikan penjelasan dalam keterangan pers pada Minggu 12 Mei 2024 hari ini. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui jika bus yang mengalami kecelakaan itu masa berlaku kelayakan untuk jalan sudah habis. Namun, Dian Nur Fadila menyatakan pihaknya sebelumnya merasa yakin dengan kondisi bus tersebut layak untuk membawa anak didiknya ke Bandung. Hal itu lantaran dua bus yang membawa rombongan lainnya dalam kondisi baik. Dikatakan olehnya, jika pihak yayasan tidak yakin, maka tidak mungkin nekat menggunakan jasa PO bus tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya pun ingin memberikan yang terbaik untuk para anak didiknya. Pihaknya mengatakan ada sekitar 157 peserta, baik itu guru dan siswa, yang ikut kegiatan perpisahan di Bandung, Jawa Barat tersebut. Dia pun merinci sebanyak 28 orang merupakan guru dan 122 lainnya adalah siswa. Selebihnya adalah supir dan kernet bus. Sebagai informasi, para peserta berangkat ke Bandung sejak Jumat 10 Mei 2024 pagi dan mereka berangkat ini dipecah menjadi tiga bus. Dian pun juga menegaskan bahwa acara perpisahan siswa itu sudah disepakati antara wali murid dengan pihak sekolah. Untuk penyewaan itu bagaimana sih, apakah melalui satu PO yang secara resmi atau di luar itu mungkin kerja? Ya, dilakukan dengan resmi ya. PO nya itu PO di sini dari sini. Ya, ada pengecekan nggak terkait pelayanan di sini? Ya, iya. Jadi ini yang sangat kalau tidak sama statement, kenapa membeli PO itu di tahun ini? Artinya perlu, tadi kan Ibu bilang kalau PO-nya resmi, tapi dari pihak pemerintah itu dikonfirmasi kalau busnya itu tidak berizin. Tidak ada luasa, tidak layak. Terus lalu ada protes dari wali murid yang mengatakan kalau busnya yang keberangkatan kemarin itu tidak sesuai dengan hasil rapat dengan wali murid, katanya wali murid meminta untuk kondisi busnya untuk diperiksa lagi karena mungkin ada kondisi kecelakaan di SMP Perjuangan tersebut. Sebenarnya tidak terkait ya dengan kejadian yang lalu, karena kejadian ini kami sudah sepakat di dalam keberangkatan. Jadi PO-nya kenapa dipilih yang ini di tahun ini? Kan tadi kata ibu PO-nya tidak setiap tahun dipilih. Awalnya sih kami sudah merasa cukup layak untuk mengatakan dengan di sini. Alhamdulillah yang bagus baik-baik aja sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.